Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega di Jakarta. Nah, ini hari Jumat tanggal 1 Juli. Jadi kita udah memasuki bulan Juli, bulan yang baru. Nah, kebetulan kita tanggal 2 besok itu hari Sabtu. Tanggal 2 dan 3 kita ada kontes EMA Final ya untuk Indonesia. Jadi bakal seru banget karena yang dari barat, timur semua atau Indonesia bakal berkumpul di Jakarta buat tanding pastinya dengan mobil-mobil terbaik mereka juga. Nah, bedanya EMA Final sama EMA Regular biasa adalah EMA Final itu jadi udah ngumpulin poin dulu ya. Jadi dari event-event regular sepanjang satu musim diambil poin-poinnya. Jadi yang berhak masuk ke EMA Final adalah yang poinnya mencukupi gitu. Nah, di Mega Audio sendiri kita ada menurunkan 3 mobil. Jadi ada Toyota Innova Venturer. Terus ada yang pasti kalian tahu ini ada Macan, di Porsche Macan di sebelah kanan gua. Dan satu lagi ada CR-V di belakang itu ya, yang Gramon ya. Oke, kita mau lihat karena kita lagi final checking semua di sini. Kita mau lihat persiapan kita gimana ya. Oke, kita sama-sama lihat aja yuk. Pertama yang ini, bagasi udah rapi. Ya, ini udah rapi. Kita udah bikin dudukan juga buat Hugo TT2-nya ini. Jadi ini udah rapi karena itu terakhir ada perubahan di sana. Sub semua udah tertata dengan rapi. Ini kita lagi fine tuning aja, final checking. Kita lihat sistem depannya. Ini tadi habis dicuci, jadi dimatiin bentar. Habis dicuci. Jadi di sini kita udah siapin juga AK-nya untuk sebagai source player-nya. Terus di sini kita 4-way system ya, jadi jauh lebih enak yang pastinya. Coba gue dengar suaranya yang pasti dia aman ya. Semua nyala. Ini nanti kita akan fine tuning lagi, tapi ini sejauh ini kita udah lumayan puas lah. Nah, di sini yang menarik kita udah menambahkan emblemnya Mega Audio nih, yang Car Audio Specialist, jadi lebih cakep deh. Ini detail-detail yang kita tambahin aja sih untuk persiapan EMA Final. Oke, okay. Kita lihat ke mobil berikutnya. Ini udah oke. Macan kayaknya juga udah selesai dicuci nih, udah bersih. Eksteriornya, interiornya udah dilap-lap. Ini juga kita bakal fine tuning lagi nanti malam, jadi lebih jauh lebih enak suaranya yang pasti. Nah, ini gue nyalain aux 1 ya, ini ya, oh, nggak salah. Oke. Okay. Oke, jadi udah nyala semua, udah oke. Kita juga lagi fine tuning lagi, lebih mendalam pastinya. Ya, Macan nih kita harapkan bisa berbicara lebih lah ya di kontes EMA Final ini. Karena memang ini kita persiapkan dengan matang pastinya, dengan sebisa kita lah ya, sebisa kita, semaksimal kita dengan perangkat yang ada, kita maksimalkan. Ayo kita lihat ke CR-V. Nah, kalau CR-V belakangnya juga udah kita rapihin semua. Semua kosmetiknya udah rapi, udah enak. Depan 4-way system juga. Itu kita juga tinggal fine tuning aja. Mesinnya lagi dimatiin karena di dalam ya. Nanti kita bakal keluarin, taruh di depan untuk di-tuning lagi sampai malam ini, sampai besok pastinya. Nah, ini juga kita ada main fuse ya. Ini penting banget di audio system. Jadi ada pengaruhnya fuse yang bagus, fuse yang murah, ada perbedaannya. Karena memang fuse itu kan bagian dari jalur kelistrikan ya. Jadi kalau fuse-nya bagus pasti suaranya jauh lebih open. Itu tweaking lah. Tapi itu the next level, kalau kita udah main detail pastinya udah lebih seperti itu. Nah, ini 3 mobil udah gua bahas sedikit persiapannya ya. Udah 90%, tinggal 10%-nya kita lihat di keadaan di lapangan. Kita lihat besok, semoga hasilnya yang terbaik juga. Jangan lupa tungguin update-nya tanggal 2 dan tanggal 3. Gue lupa. Jadi kalau Macan nih, gue mau kasih tau dia bertanding di King of Sound ya. King of Sound yang grup A. Terus kalau yang Innova ini, Innova Venturer ini,
juga King of Sun di grup A. Jadi kita ada dua mobil di satu grup. Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik. Terus kalau yang CRV ini kita akan turunkan di King of Sun grup B ya. Dan kita ada turunkan di beberapa regular class juga di bawah ini ya. Nanti lihat aja pastinya dengan peserta-peserta yang sangat-sangat mantep deh. Ini bakal menjadi ajang yang seru banget. Ya. Oke, guys, paling itu aja dari gua. Thank you.